كتابه رياض الصالحين نفعنا الله به وبعلومه وبعلوم سائر الصالحين في دارين آمين. إلى أن قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي فإذا امرأة من السبي تسعى إذا وجدت سبيا في سبي أخذته فألزقته ببطنها فأرضعته فقال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار قلت لا والله قال الله أرحم بعباده من هذه بولدها متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي وفي رواية غلبت غضبي وفي رواية سبقت غضبي متفق عليه وأنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جعل الله الرحمة مئة جزء فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا ومن ذلك الجزء يترحم الخلائق حتى ترفع دابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه وفي روايات إن الله تعالى مئة رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام فبها يتعطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها وأخر الله تعالى 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة متفق عليه ورواه مسلم أيضا من راويه سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم إن الله تعالى 100 رحمة فمنها رحمة يترحم بها الخلق بينهم 99 ليوم القيامة وفي رواية إن الله تعالى خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة كل رحمة طباق ما بين السماء إلى الأرض فجعل منها في الأرض رحمة فبها تعطف الوالدة على ولدها والوحش والطير بعضها لبعض فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله نوينا تعلم وتعليم تذكر وتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan di malam ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita daripada kitab Riyadhus Shalihin, masih dalam pembahasan tentang babur raja atau pengharapan akan kasih sayang Allah dan rahmat Allah dan ampunan Allah kepada kita semuanya. Di sini hadis disebutkan diriwayatkan oleh Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Beliau mengatakan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika pulang dari peperangan mendapatkan tawanan perang atau sabi. Sabi ini adalah tawanan perang yang mana tawanan perang itu saudara sekalian kalau seandainya wanita dan anak-anak langsung jadi hukumnya seperti budak. Seperti budak nanti tergantung apakah yang mendapatkan ingin memerdekakan dia atau tidak. Sedangkan kalau yang laki-laki lain urusan, tapi kalau yang perempuan langsung dihukumkan sabi atau menjadi budak. Maka saat itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Umar, saya mendapatkan di antara para tawanan perang ada seorang wanita yang berjalan sehingga dia mendapatkan sang bayinya yang terpisah ketika berperang. Maka itu bayi dipeluk langsung disusui. Ada terjadi saudara sekalian waktu perang Khaybar pada tahun 7 Hijriah daripada kelompok orang-orang Yahudi yang memerangi Islam kala itu. Maka Nabi pun membawa pasukan muslimin menuju Khaybar, mengepung benteng Khaybar dan menaklukkan Khaybar. Pada saat terjadi perang,
maka saat itu kita ketahui seseorang bakal menyelamatkan dirinya sampai mereka meninggalkan harta, meninggalkan anak mereka, yang penting dirinya selamat, tidak terbunuh. Nah, itu kejadian waktu perang Khaybar. Nah, ternyata ada satu wanita, hadirin, dia pun ikut melarikan diri sampai lupa meninggalkan bayinya yang masih kecil. Dia kabur menyelamatkan diri. Sampai akhirnya pun Khaybar ditaklukkan dan mereka pun menjadi tawanan perang. Maka sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sedang memeriksa keadaan Khaybar, didapatkan ada satu bayi yang masih kecil menangis. Menangis hampir hilang suaranya karena tangisan yang terus menerus dan karena kelaparan ini bayi. Maka sahabat pun enggak sampai hati, saudara sekalian. Maka diangkat ini bayi, dibawa kepada para tawanan perang yang ada di hadapannya. Maka sahabat ini berkata, "Hei orang-orang Yahudi, hei Bani Khaybar, ini bayi milik siapa? Adakah di antara kalian orang tua dari ini bayi? Cepatlah tolong ini bayi sebab dia hampir meninggal gara-gara kehausan. Menangis dari tadi, coba keluarlah wahai ibu. Mana ya ibu dari bayi ini?" Maka berteriak sahabat, "Kenapa khawatir sang bayi bisa meninggal gara-gara kehausan, saudara sekalian?" Tiba-tiba keluar dari tawanan perang seorang wanita. Begitu melihat bayinya ada di tangan sahabat, senangnya bukan main. Dia berlari ke tengah-tengah sahabat, diambil itu bayi, dipeluk itu bayi sambil menangis, kemudian langsung disusui oleh ini wanita. Maka digendong, sang ibu pun ketika menggendong itu bayi sambil menyusui, sambil tersenyum memandangi wajah bayinya, mendapatkan bayinya dalam keadaan hidup, dalam keadaan selamat, bahagia ini ibu, padahal dia tawanan perang. Seakan-akan lupa dengan permasalahan dia ketika mendapatkan sang bayinya masih hidup. Maka sahabat-sahabat Rasulullah waktu menyaksikan bagaimana seorang ibu ini menyayangi bayinya, maka meneteslah air mata haru dari mata sahabat-sahabat Rasulullah. Kagum, terharu, begitu besarnya kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Sampai akhirnya Nabi lewat. Nabi berlalu melihat para sahabat sedang meneteskan air mata. Ditanya oleh Rasulullah, "Ma yabkikum? Apa yang membuat kalian menangis, hai sahabat-sahabatku?" Maka salah satu sahabat mengatakan, "Rahmatal ummi waladiha ya Rasulullah. Kami terharu ketika melihat kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Kami dapatkan ini ibu begitu sayangnya kepada bayinya, digendong, disusui, dipeluk dengan erat, dengan penuh kasih sayang, sehingga sang bayi yang tadinya menangis pun reda tangisannya, sampai dalamkan sang bayi tersebut pun meminum daripada susu tersebut sampai tertidur, saudara sekalian. Kemudian ibu ini tetap menggendong, menggoyang-goyangkan sang bayi, menidurkan sang bayi sampai tertidur dengan lelap ini bayi. Maka Nabi pun tersenyum memandang para sahabat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hai sahabat-sahabatku, kalian melihat ini ibu menyayangi anaknya?" Dibilang, "Betul ya Rasulullah." Kata Nabi, "Kira-kira ini ibu sanggup enggak bayinya itu yang sedang tertidur di pangkuan dia kemudian dibawa ke dalam api unggun, dilemparkan bayinya ke dalam api, dibakar hidup-hidup?" Sahabat mengatakan, "La ya Rasulullah, tidak mungkin ya Nabi. Enggak mungkin seorang ibu bakal membakar anaknya." Maka kata Nabi Muhammad, "Ketahuilah hai sahabat-sahabatku, sesungguhnya Allah menyayangi kalian lebih dibandingkan ini ibu menyayangi bayinya." Makanya di situ lihat kasih sayang Allah untuk kita, hadirin. Allah merahmati kita luar biasa, sehingga tidak satu pun yang luput daripada kasih sayang Allah, baik orang yang beriman ataupun orang yang tidak beriman. Semua mendapatkan lihat anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala, kesehatan, panjang umur, rezeki, kemudahan dalam segala urusan, ada bentuk rahmat Allah. Kalau Allah tidak menurunkan rahmat untuk kita, kalau Allah tidak menyayangi kita, hadirin, mungkin tiap saat kita hanya kena balak dan musibah. Mungkin untuk mendapatkan kesehatan sulitnya bukan main. Untuk mendapatkan waktu luang sulitnya bukan main. Untuk mendapatkan rezeki susahnya bukan main. Tapi lihat bentuk rahmat Allah kepada manusia, bentuknya rahmat Allah kepada makhluk, bahkan kepada hewan sekalipun. Ada pernah Nabi Allah Isa atau Nabi Allah Musa, kalau tidak salah Nabi Allah Isa, berjalan melihat ada satu ekor anak burung yang jatuh dari sarangnya dari atas pohon.
Ini tentunya ini bayi burung belum bisa terbang, belum ada bulunya saudara sekalian. Matanya masih tertutup. Maka Nabi Isa alaihissalam waktu memandang hal tersebut kesian, iba. Di dalam hatinya, lalu siapa yang memberikan makan untuk anak ini, untuk anak burung ini? Sebab biasanya kalau di sarang induknya ngasih makan ya. Tapi sekarang kalau udah jatuh di bawah, siapa yang memberikan makan? Maka saat itu saudara sekalian, Allah ingin tunjukkan kepada Nabi Isa bahwa makhluk sekecil apapun itu rezekinya Allah yang tanggung. Saat itu juga tiba-tiba tumbuh pohon saudara sekalian, tumbuh daripada biji benih satu pohon yang mengeluarkan air dan meneteskan air untuk mulut sang bayi burung ini sehingga dia bisa meminum dengan mudahnya. Hakada, artinya Allah tunjukkan, ya Isa, engkau enggak usah khawatirkan. Sebab pemberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala, pemberi kasih sayang adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga kita hadirin, lihat kasih sayang Allah kepada kita luar biasa. Ya. Apalagi Nabi sudah bilang bahwa Allah menyayangi kita ini lebih daripada kasih sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Cuman tentunya orang yang disayang maka dia harus juga melakukan hal-hal yang patut agar dia mendapatkan kasih sayang, bakti, tunduk. Begitu juga kita kalau ingin disayang sama Allah, tunjukkan kalau kita ini adalah orang yang mengabdikan diri kita kepada Allah, berbakti kepada Allah, ikuti Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pun patut mendapatkan kasih sayang Allah, pantas mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyayangi hambanya itu enggak peduli dari mana asalnya, apa perbuatannya. Allah tidak peduli, sebab Allah adalah zat yang paling maha penyayang. Ada pernah kita tahu Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, Nabi Ibrahim ini dikenal dengan Abu Duyuf. Orang, Nabi Ibrahim adalah sosok manusia yang sangat menghormati tamu. Sehingga saudara sekalian, kadang-kadang Nabi Ibrahim itu dia enggak mau makan kecuali sama tamu. Makanan dihidangkan, enggak ada tamu enggak mau makan dia. Pokoknya mau makan kalau ada tamu, biar makan bareng tamu. Makanya kadang-kadang Nabi Ibrahim bapak, kalau tamu enggak ada itu hari, Nabi Ibrahim keluar di rumahnya, nunggu di pinggir jalan, nungguin orang lewat. Kenapa? Ngajakin makan di rumah. Ada Nabi Ibrahim. Sampai sekali waktu Nabi Ibrahim menanti kok enggak datang-datang, tiba-tiba dilihat kejauhan ada satu orang. Maka dihadang oleh Nabi Ibrahim, ditawarkan mampir ke rumah Nabi Ibrahim untuk makan. Maka orang ini berkata kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, saya mau makan makanan engkau, tapi terus terang saya ini kan beda agama, saya ini gak beriman kepada Tuhanmu ya Ibrahim, saya gak percaya kalau engkau ini utusan Allah. Nabi Ibrahim mengatakan, oh kalau begitu engkau gak pantas makan di rumah saya. Engkau mau makan di rumah saya, syaratnya satu, masuk agama saya, akan aku berikan engkau makan. Tapi selagi engkau tidak mau beriman pada Allah, tidak mau masuk agama saya, rumah saya kunci rapat-rapat untukmu, hai fulan. Maka orang tersebut pun mengatakan, kalau begitu saya lebih pilih agama saya dibandingkan makananmu ya Ibrahim. Ditinggalkan. Berjalan ini orang enggak jadi makan di rumah Nabi Ibrahim. Tiba-tiba datang teguran dari Allah kepada Nabi Ibrahim. Allah kata nih, ya Allah katakan, ya Ibrahim, apakah gara-gara dia tidak beriman kepadaku sedangkan kau langsung melarang makananmu untuk dimakan oleh dia? Ya Ibrahim, terus terang aku Allah Subhanahu wa taala telah tahu dia ini tidak memeluk agama Allah, tidak beriman kepadaku dari sejak dulu, tapi rezeki tetap aku berikan untuk dia. Rezeki aku berikan tiap hari untuknya, bukan kali ini saja, dari sebelumnya aku kasih. Cuman sekarang aku ingin melihatmu ya Ibrahim, cuman baru sekali dia ngomong aku bukan beragama Islam, beragama Allah, terus kau tolak dia. Terus terang aku Allah tidak pernah menolak hamba-hambaku, kata Allah. Maka dapat teguran dari Allah, terkejut Nabi Ibrahim pak. Dikejar itu orang, dicari itu orang sampai ketemu. Ketika mendapatkan, ya fulan, ayo sekarang ente makan di rumah saya. Ibrahim, saya enggak beriman. Enggak apa-apa, walaupun enggak beriman pada Allah, ayo makan di rumah saya. Bingung ini orang, tunggu dulu ya Ibrahim, tadi engkau melarang saya untuk tidak menyantap makananmu gara-gara kita beda agama, lalu kenapa kok tiba-tiba engkau mengajak saya makan di rumah, ini aneh. Kata Nabi Ibrahim, betul,
Sebab tadi waktu aku menolakmu, aku ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara tidak mengizinkan engkau makan di rumahku. Dia bilang, "Hah? Ibrahim, Tuhanmu menegur engkau gara-gara saya?" Gala, "Na'am. Ya, Tuhanku menegur saya gara-gara engkau tidak aku ajak makan." Bilang, "Oh, kalau begitu Ibrahim, sudah. Sebelum saya makan makanan di rumahmu, saya ingin masuk dulu ke dalam agamamu ya Ibrahim, dan saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala." Maka berimanlah itu orang diajak ke rumah Nabi Ibrahim. Tapi asyahid yang perlu kita garis bawahi, saudara sekalian, lihat kasih sayang Allah bahkan kepada orang non muslim, bahkan kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Lalu bagaimana dengan orang yang beriman kepada Allah? Maka di sini lihat kasih sayang Allah luar biasa ya. Maka cuman kita kalau ingin mendapatkan kasih sayang Allah, seperti saya bilang, perlu kita tunjukkan kalau kita ini adalah orang yang pantas mendapatkan kasih sayang ya. Jangan seperti ada satu orang, saudara sekalian, seorang murid datang pada gurunya. Dia bilang, "Ya Syekh, saya terus terang ingin mendekatkan diri kepada Allah. Saya ingin mengabdikan seluruh waktuku untuk Allah. Tapi ya Syekh, terus terang saya ini sulit meninggalkan maksiat. Maka kira-kira kalau engkau izinkan, saya ingin bermaksiat deh sehari beberapa kali ya, untuk menghilangkan kegundahan saya, untuk melampiaskan sedikit hawa nafsu saya. Lebihnya saya bakal gunakan buat ibadah, lebihnya saya bakal gunakan buat taat kepada Allah. Tapi izinkan saya melakukan maksiat tertentu." Maka sang guru pun mengatakan, "Oh, kalau engkau ingin bermaksiat kepada Allah, boleh, silahkan, silahkan." Kaget sang murid, sebab pikiran dia gurunya bakal ngelarang, gurunya bakal marah. Tapi ternyata gurunya mengatakan, "Silahkan, kau ingin maksiat pada Allah, silahkan. Tapi satu hal." "Apa itu ya guru?" "Jangan kau bermaksiat di bawah langitnya Allah." Dia bilang, "Gak mungkin, kita semua berada di bawah langit Allah. Mau di bawah langit siapa kita?" Dia bilang, "Oke lah, kau gak bisa melakukan itu. Yaudah, satu lagi, jangan bermaksiat di atas buminya Allah." Bilang, "Ya guru, mau di mana lagi kalau bukan di bumi Allah? Kita semua hidup di atas buminya Allah." Dia bilang, "Oke, kalau begitu, boleh kau maksiat tapi dengan satu syarat." "Apa itu?" "Jangan sekali-kali kau makan rezekinya Allah." Dia bilang, "Ya Syekh, gak mungkin manusia bisa hidup tanpa rezeki Allah. Kita semua rezekinya Allah. Nafas kita rezeki dari Allah, makan kita rezeki dari Allah." Kata ini Syekh, "Hai muridku, engkau tinggal di bawah langitnya Allah. Engkau berada di atas buminya Allah, menumpang di atas buminya Allah. Kemudian kau makan rezekinya Allah, masih sanggupkah engkau melakukan hal yang diharamkan Allah? Kira-kira pantas gak kau melakukan yang kau mendapatkan fasilitas dari Allah, tapi malah kau gunakan untuk melanggar Allah Subhanahu wa taala?" Maka sang murid pun terdiam mengatakan, "Tidak pantas, kalau begitu tinggalkan maksiat." Maka di sini hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kalau kita mau kasih ibarat dan contoh, kalau seandainya ada satu orang tetangga kita miskin, dia enggak punya harta ya, suaminya meninggal, punya anak banyak masih kecil-kecil yatim, dan dia enggak ada orang yang membantu, tidak ada keluarga, enggak ada sanak famili, kehidupannya susah luar biasa, kita pun merasa iba. Maka kita pun akan datang ke rumah tetangga kita yang janda ini dengan anak-anak yatim yang diasuhnya. Kita bakal berikan dia makanan. Kita mungkin kalau ada orang dermawan bakal bilang, "Udah, masalah biaya sekolah anakmu saya yang tanggung. Makanan untuk rumahmu ini nafkahnya saya yang tanggung. Pokoknya tiap hari bakal saya kirimkan makan pagi, makan siang, makan malam. Buat anak kalian sekolah, anak saya yang urus." Senang seorang tetangga gitu ya, diurus semuanya, urusan sekolahnya, makannya, minumnya. Tapi ternyata tetangga kita yang biasa kita kasih nafkah ini, Pak, ternyata diam-diam dia mencaci maki kita, menghina kita, merusak rumah kita, mengotori rumah kita, mengganggu keluarga kita. Kira-kira pantas enggak orang ini mendapatkan bantuan kita lagi? Kita bakal bilang, "Ini orang sudah dibantu, malah dia caci maki saya. Sudah saya berangkat ke saya biayai anaknya untuk sekolah, semuanya dari yang pertama hingga yang terakhir, malah dia menghina saya dan mengotori rumah saya. Saya sudah bantu ini, saya sudah bantu itu, tapi dia melakukan ini dan itu." Mungkin kita bakal mengatakan, "Sejak saat ini udah, saya gak bakal kasih bantuan lagi pada dia. Susah, susah sana sekalian."
Sebab bagikan benalu, kita tolong malah merusak kita. Itu kita Bapak. Tapi beda dengan Allah. Berapa banyak umat manusia yang tidak beriman kepada Allah? Berapa banyak umat manusia yang membenci Allah? Berapa banyak umat manusia yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya? Tapi apakah rezekinya Allah hentikan untuk mereka? Enggak sama sekali. Lihat, ini rahmat Allah, kasih sayang Allah buat makhluknya. Ini kepada orang non-muslim. Lalu bagaimana dengan orang muslim? Kepada orang yang beriman, makanya tunjukkan kalau kita adalah orang yang pantas mendapatkan kasih sayang Allah. Jangan sekali-kali kita bermaksiat pada Allah. Jangan sekali-kali kita melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin, dalam hadis yang lainnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan di Lauhil Mahfud, di dalam kitab Lauhil Mahfud, yang mana di situ dituliskan takdir seluruh makhluk. Tertulis di situ Allah nyatakan, memerintahkan malaikat, "Uktub, tulislah hai malaikatku, inna rahmati taglibu ghadabi." Dalam riwayat lain, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Bahwa rahmatku lebih dahulu dibandingkan murkaku, kata Allah. Rahmatku lebih luas dibandingkan murkaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah murka ketika orang bermaksiat, tapi lihat ketika orang itu bertobat satu kali langsung Allah hapuskan segala dosanya. Padahal ada orang bermaksiat, Pak, maksiat yang pantas mendapatkan azab. Maksiat yang pantas mendapatkan musibah. Mungkin ada orang melakukan hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, yang mana dosanya ini itu kalau diletakkan buat bumi, ini bumi bakal hancur karena dosanya dia. Dosa besar luar biasa. Kejahatan bukan main dahsyatnya. Tapi begitu dia tobat satu kali, dengan tobat dan nasuha, kira-kira apa yang terjadi? Apakah Allah murkai dia? Allah hapuskan segala dosanya seakan-akan tidak bermaksiat sama sekali. Bahkan Allah rubah maksiatnya menjadi amal taat dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ha kata. Maka di sini inna rahmati sabaqat ghadabi. Murkaku lebih utama dan lebih unggul dibandingkan murkaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, coba kita lihat, disebutkan di dalam hadis banyak sekali tentang keadaan hari kiamat kelak. Di akhirat kelak, yang mana para anbiya, para rasul itu enggak berani meminta syafaat atau meminta kepada Allah untuk diberikan syafaat. Sehingga datang manusia berbondong-bondong kepada Nabi Adam alaihi salam meminta syafaat kepada Nabi Adam, maka Nabi Adam pun mengatakan, "Nafsi nafsi ila ghairi anni." Pikirkan diri sendiri, aku pun belum tentu selamat. Kenapa? Sebab saat ini Allah teramat murka, yang mana tidak pernah murka seperti ini sebelum dan setelahnya. Ini puncak murkanya Allah. Para anbiya ketakutan, para rasul khawatir, apalagi umat manusia biasa, saudara sekalian, apalagi orang-orang kafirnya. Sampai mereka mengatakan, "Ya laitani kuntu turaba." Coba saya jadi tanah aja, enggak jadi orang. Coba saya enggak diciptakan jadi manusia. Itu orang-orang kafir. Muslimin khawatir, para anbiya ketakutan. Bahkan malaikat-malaikat pun enggak berani berbicara sedikit pun, cuma tertunduk menunggu apa yang diperintahkan Allah. Hari yang sangat menegangkan, yang dikenal hari kiamat itu adalah Yaum Faza'il Akbar, hari yang mana rasa takut lu sangat memuncak, puncaknya rasa takut seluruh makhluk, nggak ada yang berani sama sekali. Sehingga Allah nyatakan di dalam Al-Quran tentang keadaan hari tersebut, Yaum Yafirul Mar'u min Akhihi wa Ummihi wa Abihi wa Sahibatihi wa Banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Setiap orang cuma memikirkan caranya biar selamat dari murka Allah gimana. Biar selamat dari api neraka Allah harus melakukan apa. Maka mereka bakal melakukan apapun yang penting bisa selamat dari murka Allah Subhanahu wa taala. Harus mereka akan melakukan apapun yang penting bisa selamat dari api neraka Allah, walaupun mereka korbankan anak mereka. Walaupun mereka korbankan istri kesayangan mereka. Walaupun mereka korbankan orang tuanya. Yang penting bisa selamat. Oke, nanti di akhirat keluarga itu bakal saling tuntut satu dengan yang lainnya. Kakak bakal menuntut adiknya,
Sekecil, ya perkara kecil sepele saudara sekalian. Mungkin ya Rab, dulu waktu saya masih hidup, dia pernah mendapatkan rezeki, enggak ngebantu saya susah, dia enggak pura-pura enggak tahu. Ini pun bakal dituntut. Sekecil apapun masalah saudara sekalian, ya, bakal dituntut di hadapan Allah. Yang penting cari keuntungan, cari pahala, biar selamat. Hapuskan dosa, biar selamat. Sebab di akhirat itu saudara sekalian, enggak bisa menyogok dengan harta, ya, enggak bisa nyogok pengadilan Allah dengan harta, kedudukan, enggak ada itu. Yang ada, ayo ambil hasanatnya dia atau berikan dosanya dia, berikan dosanya kita ke dia, cuman itu. Ya, maka dia cari tuh orang yang dikenal semua sama dia. Dia ingat-ingat, lu punya salah apa dia sama saya? Orang tua saya pernah salah apa sama saya? Anak saya dulu pernah salah apa sama saya, ya? Kakak saya pernah salah apa dengan saya? Itu yang dicari saudara sekalian. Sehingga kau ingat, oh iya punya salah satu, dua, tiga, empat, lima, udah lumayan buat modal ngadu sama Allah, biar anda bisa dapetin pahalanya dia, dia ambil dosanya saya. Itu keadaan di hari kiamat. Semua orang memikirkan caranya biar selamat dari murka Allah. Allah sangat murka. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, maka Allah pun mengatakan, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak wa sal tu'ta wasfa tusaffa." Hei Muhammad, kata Allah, angkat kepalamu dari sujudmu saat ini. Ya Nabi ku, ya Nabi Muhammad, berikan syafaat pada siapapun yang kau inginkan, aku terima. Ya Rasulullah, mohonlah kepada saya, apapun yang kau harapkan, aku kabulkan, kata Allah. Artinya saudara sekalian, itu kemurkaan yang tadi begitu besarnya, begitu dahsyat, langsung reda dan hilang dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga nanti di akhirat, yang ada cuma rahmat Allah, Pak. Sehingga kalau orang masuk surga, Allah enggak bilang masuklah karena amalmu, bukan, tapi masuklah karena rahmatku, kata Allah. Ya. Itu yang pantas masuk surga. Buat orang yang enggak pantas masuk surga gimana? Disebutkan dalam hadis yang lain. Ketika ada orang muslim fasik, ahli maksiat dia, terjerumus ke dalam api neraka Allah. Ya. Disiksa dalam api neraka Allah gara-gara kesalahan yang banyak mereka lakukan sewaktu hidup dalam dunia. Maka saat itu ada sebagian hamba Allah yang muslimin, yang mukminin, ahli ta'ah, yang selamat dari api neraka Allah. Ketika melintasi sirat, mereka sampai di seberang, maka Allah pun mengatakan kepada mereka yang selamat, dikumpulin semua sama Allah. Muslimin yang udah pasti masuk surga, dikumpulkan semua. Kumpul kalian semua, kata Allah. Kata Allah berkata kepada mereka, adakah di antara kalian orang yang kalian kenal? Apakah ada di antara apakah ada orang yang kalian kenal yang tidak ada saat ini? Artinya kalau enggak ada saat ini berarti dalam neraka. Bilang, ada ya Allah. Sahabat saya, saudara saya, adik saya, orang tua saya, anak saya, disebutkan semuanya itu. Ma'adu ya Rab, mana fulan, orang yang biasa salat di samping saya di masjid. Mana fulan orang yang biasa hadir ke tempat ini bersama keluarganya? Kata Allah, kalau tidak ada, cari di dalam api neraka, selamatkan mereka. Turun kalian ke neraka, selamatkan keluarga kalian. Selamatkan orang-orang yang kalian kenal. Maka turun saudara sekalian. Dan mereka tidak tersiksa sedikit pun dalam panasnya api neraka. Kenapa? Sebab mereka diliputi dengan rahmat Allah. Begitu masuk, dicari orang yang dikenal. Oh, fulan sini. Ayo, engkau sini. Maka satu orang mungkin bisa bawa puluhan orang keluar saudara sekalian. Keluar, yang dikeluarkan tentu orang yang mereka kenal aja, ya, selesai. Anaknya selamat, orang tuanya selamat, kakaknya selamat, pamannya selamat, masuk surga. Kemudian enggak sampai di situ, Allah bilang lagi pada mereka, "Hah, sudah selesai, sudah ya Allah." Kata Allah, "Taib, masuk lagi. Kenapa? Cari orang yang kalian enggak kenal tapi beragama Islam." Bang, baik ya Allah, masuk lagi. Keluar lagi, bawa ribuan orang, bahkan jutaan orang saudara sekalian. Dia tahu ini orang Islam, ayo keluar. Sebab kita tahu, ya, yang namanya orang yang kata Rasulullah, nanti di akhirat aku bisa membedakan mana umatku dengan mana yang bukan umatku. Dari mana ya Rasulullah? Dari bekas wudhunya, kata Rasulullah, ya. Jadi kalau kelihatan ntar di akhirat, kalau orang muslim itu mukanya bakal menampakkan cahaya begitu tangan dan juga kakinya, bekas wudhunya dia sewaktu hidup dalam dunia.
dikeluarkan semua. Yang mereka tahu ini orang Islam, dikeluarkan. Kata Allah, sudah ya Allah, kami laksanakan tugas kami mengeluarkan orang-orang muslimin dari api neraka-Mu. Allah pun mengatakan, sekarang balik lagi. Apalagi ya Allah, cari orang yang dalam hatinya sedikit daripada kalimat, sedikit daripada la ilaha illallah. Sedikit daripada iman di hati mereka, kalian cari. Masuk lagi saudara sekalian, keluarlah dengan beberapa banyak orang lagi. Sampai direwetkan itu api neraka jahanam nantinya bakal jadi kharab, bagaikan rumah kosong saudara sekalian. Api neraka jahanam itu kan tempat menyiksa kaum muslimin yang fasik, kaum muslimin yang ahli maksiat. Begitu nanti datang waktunya, seketika orang muslimin sudah dipindahkan ke dalam surga, maka api neraka jahanam akan menjadi rumah kosong, enggak berpenghuni, yang ada itu di neraka bagian bawahnya. Terselamatkan mereka. Lihat, hadza rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Makanya luar biasa hadirin, ya, rahmat Allah itu begitu luar biasa. Maka hendaknya kita sebagai hambanya tunjukkan kalau kita ini adalah orang yang pantas dirahmati Allah dengan mengamalkan ibadah, tunduk akan perintah Allah, jauhi apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wahakadha, insyaAllah kita semua mendapatkan rahmat Allah, terselamatkan dari azab api neraka Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian di dalam hadis yang lain juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ardhah. Beliau mengatakan, samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar ucapan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ja'alallahu rahmata mi'ata juz'in. Allah menciptakan rahmat ini menjadi 100 bagian. 100 bagian Allah ciptakan rahmat. Fa amsaka indahu tis'ata wa tis'in. Maka dari 100 bagian tersebut 99 disimpan oleh Allah. Tinggal satu. Wa anzala fil ardi juz'an wahida. Dan satu rahmat itu Allah turunkan ke muka bumi. Jadi dari 100 rahmat 99 disimpan, yang satu diturunkan ke bumi. Lalu apa yang terjadi, kata Rasulullah, satu rahmat yang diturunkan Allah ke muka bumi ini, fa inda dzalikal juz' yatarhamul khalaik hatta tarfa'u dabba hafiraha an waladiha khasyyata an tusibahu. Maka satu rahmat yang diturunkan Allah ke muka bumi ini, kita bisa melihat bagaimana orang saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Ibu menyayangi anaknya, begitu juga sebaliknya, bahkan hewan sekalipun, kata Rasulullah. Itu sampai binatang ternak itu mengangkat kaki mereka kalau ada anaknya di bawah. Kenapa? Takut menginjak anaknya. Padahal binatang ternak, saudara sekalian, hewan, enggak punya akal. Tidak punya akal dia. Tapi begitu rahmat diberikan Allah, yang satu rahmat ini dibagikan oleh Allah kepada seluruh makhluk, sampai hewan ternak yang enggak punya akal pun juga kebagian rahmat Allah. Kita bisa melihat bagaimana sayangnya induknya kepada anaknya. Itulah yang dinamakan rahmah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan binatang buas pemakan daging, saudara sekalian, enggak pernah memakan anaknya. Kenapa? Sayang yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada makhluk-makhluknya. Padahal mereka tidak memiliki akal. Mereka tidak bisa berpikir mana anaknya, mana bukan. Mereka tidak bisa berpikir mana yang baik, mana yang buruk. Tapi lihat, rahmat Allah meliputi semuanya. Ini baru satu rahmat, maka bagaimana dengan yang 99 rahmat? Di mana Allah sembunyikan? Allah sembunyikan nanti buat di akhirat. Sehingga benarlah tadi, orang yang pantas masuk api neraka Allah, Allah berikan keringanan dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Ada bagian daripada 99 rahmat. Artinya Bapak dan Ibu sekalian, satu rahmat kita bisa melihat luar biasa, kagum kita, menakjubkan, hebat sekali. Ini baru satu rahmat, itu pun dibagi buat makhluk semuanya. Lalu bagaimana dengan yang 99? Kita bakal melihatnya nanti di akhirat kelak. Di dalam surga Allah kita bakal melihat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan diriwayatkan dalam hadis yang lainnya, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan 100 rahmat, yang mana satu rahmat daripada 100 tersebut Allah berikan dan Allah bagikan kepada bangsa jin, hewan dan manusia, wal hawa, bahkan serangga yang ada di udara.
Allah bagi juga itu kebagian rahmat juga. Jadi rahmat bukan hanya binatang atau makhluk yang besar saja, bahkan al-hawam, ini serangga, bahkan perkara hewan yang paling kecil sekalipun, mereka pun juga mendapatkan bagian daripada rahmat Allah. Fabiha yata'atafun, maka dengan rahmat Allah tersebutlah mereka yata'atafun, saling menyayangi, saling menghargai, saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lainnya, yata'atafun, saling menyayangi. Wabiha ta'atiful wahsu ala waladiha, maka kita akan dapatkan binatang buas menyayangi anaknya sendiri, dijaga anaknya, dirawat anaknya. Kalau ada binatang buas lain yang berusaha mendekatinya, dia pasang badan, dia siap korbankan nyawanya untuk anak-anaknya. Kenapa? Yang penting anaknya selamat. Dari mana kau timbul sifat kasih sayang seperti ini? Siap mengorbankan nyawa untuk anak-anaknya. Inilah bagian satu rahmat yang Allah berikan ke muka bumi ini. Hanya satu rahmat. Wa akharallahu ta'ala tis'in rahmatan yarhamu biha ibadahu yawmal qiyamah. Dan Allah sembunyikan, Allah sisakan 99 rahmat, yang mana Allah bakal sayangi dengan 99 rahmat tersebut hamba-hambanya di hari kiamat. Arti 99-nya nanti kita bakal lihat nanti di akhirat kelak. Ha kata. Apalagi hadirin, kalau seandainya kita ini mencontoh dan mentauladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi Muhammad itu rahmah. Rahmah, kasih sayang Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka orang yang ingin mendapatkan kasih sayang Allah di akhirat kelak, di dunia dan akhirat, ikuti jalannya Nabi Muhammad. Maka kita juga bakal disayang oleh Allah. Sebab Nabi Muhammad ini imam kita. Imam kita hadirin. Kita kalau salat begitu imam ruku, kita ikut ruku. Imam sujud, kita ikut sujud. Sehingga apapun yang didapatkan oleh imam, kita pun juga mendapatkannya. Apa yang dikerjakan imam, kita kerjakan. Maka apa yang didapatkan imam, kita pun juga mendapatkannya. Kalau orang sholat berjamaah, Pak, yang dapat 27 kali lipat pahalanya bukan hanya imam, makmum pun juga dapat. Makmum juga mendapatkan pahala tersebut. Kenapa? Sebab kita mengikuti imam. Coba kalau kita keluar dari imam, imam sujud, kita gak mau sujud, batallah sholat kita. Imam dapat pahala 27 kali lipat, kita gak dapat sama sekali. Kenapa? Sebab kita tidak mengikuti imam, tapi kita melanggar imam. Nah, Nabi Muhammad itu adalah imam kita. Jadi kalau kita ikuti jalan Nabi Muhammad, kita bakal mendapatkan apa yang didapatkan Nabi, juga bakal diberikan pada kita. Allah merahmati Rasulullah, kita juga bakal dirahmati oleh Allah. Allah menyayangi Nabi Muhammad, kita pun juga bakal disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Asal relnya sama, imamnya sama, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah bilang dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Sungguh terdapat pada diri Nabi Muhammad ini uswah tauladan. Makanya kalau ingin mendapatkan kedudukan tinggi, ikuti jalan Nabi Muhammad, jangan ngikutin yang lain, saudara sekalian. Jangan ngikutin orang-orang yang gak pernah sujud, jangan ngikutin orang-orang yang gak kenal Allah. Tapi ikuti jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Anda bakal disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan disebutkan di dalam hadis, kata Rasulullah, bagaimana kita bisa mendapatkan kasih sayang Allah? Kalau ingin mendapatkan kasih sayang Allah, engkau harus menyayangi dulu sesama makhluk. Ar-Rahimun yarhamhumur Rahman, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Disebutkan di dalam hadis, Ar-Rahimun, orang yang memiliki sifat kasih sayang, memiliki sifat belas kasih kepada seluruh makhluk yang ada di bumi, bukan hanya kepada manusia. Makanya disebutkan dalam hadis, irhamu man fil ard, sayangilah orang-orang atau sayangilah semua makhluk yang ada di bumi. Semua yang ada di bumi, apapun itu, bahkan hewan sekalipun. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sifat kasih sayang, bahkan kepada hewan sekalipun, bahkan saat penyembelihan. Hewan yang mau kita sembelih, tunjukkan kasih sayang kita kepada hewan. Gimana? Fal yuhidda safratah wal yuriha zabihata, kata Rasulullah. Kalau kalian ingin menyembelih hewan, yuhidda safratah, tajamkan golok kalian. Jangan dengan pisau yang tumpul, tapi dengan pisau yang tajam. Sehingga mempermudah. Sebab kalau pisau itu tumpul, menyiksa saudara sekalian. Itu dalam menyembelih.
wal yuriha zabihata, dan jangan diikat semua badannya. Ya, waktu disembelih diikat benar-benar. Enggak, dalam sunnahnya saudara sekalian, kalau menyembelih hewan diikat tiga kakinya, satu kaki biarin lepas. Biar waktu disembelih itu dengan mudahnya dia waktu keluar nyawanya itu dengan mudah, ada yurih. Ya. Enggak tertekan seperti itu. Hatta yang diajarkan Rasulullah. Ya. Kemudian juga jangan menyembelih di depan kawanannya. Agak jauh biar kawanannya tidak melihat. Ini juga sunnah Rasulullah. Ini kepada hewan. Bahkan pernah Nabi Muhammad mendapatkan ada dua orang sahabat ngobrol di atas kuda. Dia naik kuda, yang satu naik kuda, ngobrol dia. Apa kabar? Cerita satu dengan yang lainnya. Nabi melihat, inzilah, turun kalian dari kuda kalian. Turun dua sahabat. Kenapa ya Rasulullah? Kalau mau ngobrol, jangan di atas kuda. Kasihan tuh kuda. Rahmati itu kuda, kata Rasulullah. Maka dia pun ngobrol di bawah. Tadinya bisa ngobrol di atas kuda, saudara sekalian. Tapi Nabi bilang, sayangi dan kasihanilah kuda kalian. Sebab nahan beban cuman gak bergerak. Maka beban makin terasa saat itu. Lihat. Bahkan pernah Rasulullah masuk waktu Fathul Mekah bersama pasukan muslimin. Kurang lebih ada 10 ribu pasukan muslimin masuk ke kota Mekah untuk Fathul Mekah, menaklukkan Mekah. Ketika sampai di salah satu lorong untuk masuk ke dalam kota Mekah, di situ ternyata ada seekor induk anjing sedang duduk menyaksikan anak-anaknya sedang bermain. Maka begitu debu berterbangan, gemuruh langkah kaki para sahabat-sahabat Rasulullah, enggak main-main, 10 ribu orang saudara sekalian. Maka saat itu ini induk anjing pun ketakutan melihat debu berterbangan dan mulai muncul tuh. Terlihat pasukan muslimin datang melewati gang tersebut. Ini induk anjing pun menggonggong, memanggil anak-anaknya. Kenapa? Untuk menyelamatkan diri, khawatir nanti anak anjing tersebut tertinjak oleh pasukan muslimin. Maka saat itu Nabi Muhammad waktu menyaksikan kejadian tersebut, ketika melihat induk anjing ini begitu panik, khawatir lari ke kanan, lari kemari, memanggil dan menggonggong, kata Rasulullah, menghentikan pasukan muslimin. Berhenti, kata Rasulullah. 10 ribu pasukan pun berhenti. Ada apa ya Rasulullah? Kita lewat gang yang lain. Kenapa? Kasihan induk anjing ini panik gara-gara kita lewat. Maka beralihlah pasukan muslimin ke tempat yang lain, saudara sekalian. Dibiarkan itu induk anjing bersama anak-anaknya dalam keadaan tenang dan damai. Padahal kita tahu anjing najis, mughalladzah, hewan, saudara sekalian. Tapi lihat di sini bentuk rahmat Allah dan rahmat Nabi Muhammad kepada makhluk-makhluk Allah. Irhamu man fil ard, sayangilah makhluk Allah yang ada di bumi. Yarhamkum man fis sama, wa fi riwayah yarhamukum man fis sama. Yarhamkum artinya kalau kalian sayangi maka Allah bakal menyayangi kalian. Tapi kalau yarhamukum ada dhamma fogol mim, bukan yarhamkum, yarhamukum man fis sama, itu artinya beda lagi. Artinya Nabi mendoakan Allah bakal merahmati orang yang memiliki kasih sayang kepada makhluk Allah. Makanya para sahabat bilang yang paling afdal itu adalah doanya Nabi. Makanya para ulama kadang-kadang sering meriwayatkan kalimat yarhamukum man fisama, bukan yarhamkum. Kenapa? Sebab ingin mendapatkan doanya Rasulullah seperti Nabi mendoakan, barang siapa yang berbuat kasih sayang kepada makhluk Allah di muka bumi, maka aku doakan Allah bakal menyayangi kalian. Wa doa Nabi mustajab. Doa Nabi pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha. Sampai pernah Nabi Muhammad waktu itu sedang main dengan cucunya Hasan dan Husain. Naik ke pangkuan Nabi, kadang manjat ke badan Rasulullah. Kadang itu Hasan dan Husain dari kejauhan, Nabi lagi duduk, itu Hasan dan Husain lari, Pak. Lomba lari untuk memeluk Rasulullah. Nabi pun membuka tangannya. Begitu datang ditangkap Hasan dan Husain. Kala itu Nabi pun mencium Hasan dan juga mencium Husain. Masih kecil kali dicium sama Rasulullah. Saat itu ada sahabat, ini sahabat badui dia dari luar kota Madinah. Biasa orang-orang gunung sifatnya keras, wataknya keras, saudara sekalian. Bingung waktu Nabi mencium Hasan dan Husain, bilang, ya Nabi, engkau nyium anak kecil. Bingung ini orang, sebab di mata dia, Pak, namanya orang-orang Arab pegunungan sana, itu merupakan kayaknya nyium anak itu urusan perempuan, laki-laki gak boleh nyium. Laki-laki harus tegas, kasar orangnya, begitu. Tapi Nabi mencium Hasan dan Husain, bingung ini orang.
"Ya Nabi, kau cium anak." Kata Nabi Muhammad, "Memang kenapa?" Dia bilang terus terang, "Ya Nabi, di tempat kita orang laki enggak pernah nyium anaknya. Oh, yang ada kita ngedidik anak biar berani. Itu aja tugas kita. Kalau nyium anak itu urusan perempuan, ya Nabi." Nabi pun memandang wajahnya sambil mengatakan, "Man la yarham la yurham." Orang yang enggak bisa memiliki sifat kasih sayang, bagaimana bisa disayang sama Allah? Engkau ingin disayang sama Allah, tebarkan kasih sayang di dalam hatimu, tebarkan kepada keluargamu. Jadi aku mencium anak ini karena sayangku kepada mereka. Makanya bagaimana bisa mendapatkan kasih sayang Allah kalau kita enggak menyayangi sesama makhluk? Wahakadza. Jadi intinya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihat ya, di dalam hadis ini mengingatkan kepada kita bahwa Allah menyiapkan rahmat yang begitu besar kepada makhluk-makhluknya, khususnya kepada kita kaum muslimin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan satu hadis lagi sebelum kita tutup. Wa anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yahki an rabbih tabaraka wa taala qala aznaba abdun zamban faqala allahumma ighfirli zambi faqala allahu tabaraka wa taala aznaba abdi zamban fa alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa yakhudhu bi dzambi thumma ada fa aznab faqala ayu rabbi ighfirli zambi faqala tabaraka wa taala aznaba abdi zamban fa alima anna lahu rabban yaghfiru dzanab wa yakhudhu bi dzambi thumma ada fa aznab faqala ayu rabbi ighfirli zambi faqala tabaraka wa taala aznaba abdi zamban فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب فقد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء متفق عليه وقوله تعالى فليفعل ما شاء أي ما دام يفعل هكذا يذنب ويتوب أغفر له فإن التوبة تهدم ما قبلها. Ini dalam hadis dijelaskan saudara sekalian ya, diriwayatkan juga oleh Abu Hurairah bahwasanya Nabi bersabda menceritakan tentang Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini hadis qudsi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang yang selalu berbuat dosa dan bertobat kepadanya. Itu diriwayatkan kata Nabi, ada satu orang hamba, satu orang manusia melakukan dosa. Berbuat dosa, berbuat kesalahan. Kemudian habis berbuat dosa, dia menyesali akan dosanya. Dia bertobat pada Allah sambil mengatakan, "Allah maghfirli zambi, ya Allah ampuni dosaku. Maafkan kesalahanku, hapuslah dosaku ya Allah. Aku bertobat kepadamu ya Allah Subhanahu wa taala." Maka Allah pun mengatakan ketika mendengar tobat ini hamba yang baru melakukan maksiat, Allah berkata, "Aznaba 'abdi zamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzunub fa ya'khudzu bidzambi." Kata Allah, hambaku ini dia berbuat dosa dan dia sadar kalau dia punya Tuhan yang mampu mengampuni dosanya dan dia memohon ampun kepada saya, maka aku ampuni segala dosanya, aku hapuskan dosanya. Selesai. Ternyata habis dihapusin dosa, Pak, namanya manusia, dia balik lagi ke dosa yang sama. Dia dosa yang kedua kali, dosanya mirip, bukan dosa yang lain, Pak, dosa yang sama, dia berbuat sama lagi, dosa lagi, habis berbuat dosa dia nyesel lagi, taubat lagi dengan taubatan nasuha, dikatakan, "Ayo Rabbi ighfirli zambi, ya Allah saya melakukan dosa lagi ya Allah, ampuni dosa saya, maafkan kesalahan saya." Maka Allah pun mengatakan hal yang sama, "Oh, ini hambaku telah berbuat dosa, tapi dia menyadari kalau dia memiliki Tuhan yang mampu mengampuni dosanya dan dia bertobat padaku, aku ampuni dosa-dosa dia lagi," kata Allah. Terus, udah diampunin, Pak, dihapuskan dosanya, dia lakukan dosa yang sama lagi ya. Namanya manusia kan kadang begitu ya, tobat sambel, udah tobat balik lagi Cuman Allahumma tobat di sini, Pak, yang mendapatkan ampunan Allah adalah tobatan nasuha, bukan sembarang tobat, bukan sembarang baca istighfar, tapi tobat yang sesungguhnya, yakni dia nadam, menyesal, igla, meninggalkan tempat maksiat, wal azam alla ya'ud ila tilka ma'siyah, dan dia memasang niat untuk tidak melakukan maksiat yang sama. Ketika dia sudah memiliki tiga syarat ini, penyesalan, meninggalkan tempat dosa, dan yang ketiga adalah memasang niat untuk tidak melakukan maksiat yang sama seumur hidupnya, maka ini dinamakan taubatan nasuha. Ketika sudah diamalkan ya, Allah hapuskan segala dosanya, kembali melakukan dosa yang sama. Ini yang terjadi.
ya, yang terjadi dalam hadis ini. Melakukan dosa yang ketiga kali, kemudian dia kembali memohon ampun.